Saya semalam ada di Kelantan. Di Kelantan dia bagi saya t-shirt hijau. Tulis di sini kekal Kerajaan Kelantan. Kekal saja dia punya title. Belakang dia tulis kekal besar. Saya bagi tahu dia saya suka t-shirt ni kerana apabila saya bawa balik rumah, isteri saya mesti suka. Pasal dia kata kekal satu isteri. Jadi saya nak makcik-makcik, kakak-kakak, dua suami beli t-shirt itu. Order dari Kelantan. InsyaAllah. Pada malam ni saya yang sebenarnya nak cakap dua perkara saja. Kerana masa pun dah makan begitu lama, saya nak cakap tentang hak datu dan masalah keselamatan negara. Pertamanya, izinkan saya cakap berkenaan dengan lahad datu. Kita tahu apa yang berlaku di lahad datu menerusi media-media kerajaan TV3 yang memberi gambaran bahawa lahad datu ini mempunyai masalah besar. Musuh kita ini susah nak ditentangi, kekuat. Itu gambaran kita dapat dan kita bertumpus lumus bekerja untuk menentukan kejayaan negara ini menghadapi penceroboh-penceroboh yang ada di lahad datu. Saya ingin memberi pandangan yang berbeza. Pertamanya, masalah lahad datu bermula di Sulu. Apabila kita sebuah moden, negara moden, tidak dapat perisikan, tidak dapat membina perisikan tentang musuh kita, dari itu kita digedoti dengan kehadiran musuh-musuh yang bersenjata dalam segala satu. Saya ingin ingatkan, lepas formasi Malaysia ada berlaku satu kejadian dia panggil Corregidor, di mana di pulau ini, kerajaan Filipina telah mengumpul anak-anak muda Filipina di atas pulau ini dengan harapan satu hari mereka boleh memberi senjata dan menyerang Sabah. Disebabkan kita punya politikan adalah efisien masa itu, mereka telah mendapat maklumat ini awal, memberi amaran kepada kerajaan kita. Kadang-kadang kita dapat bertindak secara diplomatik menekan Manila untuk membatalkan rancangan tersebut. Dari itu Manila telah mohon maaf, menarik balik pemuda-pemuda ini dan gagal, dan rancangan itu mereka untuk menyerap Sabah telah gagal. Tetapi kali ini berbeza, kita langsung tidak mempunyai perisikan. Dan apabila mereka datang ke lahad datu, kita tidak bersedia. Apabila mendarat di masalahnya saya tanya ke orang di satu forum, mereka kata ini kegagalan Angkatan Tentera. Bukan. Saya nak menceritakan, kegagalan perisikan adalah bukan masalah Angkatan Tentera. Ini adalah masalah politician. Semasa sejak tahun 2000, sejak tahun 2000 apabila ada seorang itu hampir kalah di parlimentari, dia dan menangis dalam diri, tahu insiden itu. Hampir-hampir kalah di parlimentari dan hampir-hampir tak jadi prime minister. Jadi beliau telah bertindak untuk menggunakan pasukan perisikan ini diupah untuk menjaga politik negara. Selama 13 tahun mereka diarah bergerak membantu kerajaan supaya mereka dapat kekalkan kerajaan. Disebabkan kesalahan guna pasukan perisikan kita, sehingga hari ini rasakan pasukan perisikan kita tidak mampu melaksanakan tugasnya. Itulah sebabnya perisikan tidak berfungsi. Itu salah siapa? Salah politician menyalahgunakan efek tentera. Dan masih berlaku lagi. Kalau tak percaya, tengok pada pilihan raya ini, siapa yang membuat kacau bilau,
siapa yang memanggil orang-orang dan organize orang-orang membuat kacau bilau. Kalau kita perhati betul-betul, kita perhatikan paruh tu rambut pendek dan desainnya telah di-print cantik. Berhati betul-betul. Saya ingin pergi kepada insiden setelah mereka mendarat di Sabah. Ia memakan masa 23 hari untuk kerajaan bertindak. Kenapa 23 hari? Mengikut laporan akhbar, kerajaan mengatakan ada masalah dari segi Geneva Convention, betul? Ada dengar berita tu tak? Saya ingin terangkan kepada tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian, masalah terminologi, definisi yang digunakan penceroboh bersenjata mungkin kurang tepat, kerana orang yang datang ke perairan kita untuk menangkap ikan secara haram membawa senjata shotgun, juga penceroboh bersenjata. Orang yang masuk di hutan Perak masuk ke dalam mencuri kayu gaharu membawa senjata juga boleh dipanggil penceroboh bersenjata. Daripada Geneva Convention, memang kita tak boleh bertindak orang seperti ini menggunakan angkatan tentera. Tetapi kalau negara kita ini diancam, diserang tanah air kita dan rakyatnya diancam nyawa mereka, kita diberi hak sebagai sebuah negara untuk mempertahankan kedaulatan kita dengan apa jua upaya yang kita ada, termasuklah menggunakan angkatan tentera. Jadi mereka menolak dari selama 23 hari. Saya membuat baru-baru ini satu analogi. Apabila seorang reporter telefon saya di rumah, dia menanyakan saya perihal Geneva Convention ini. Dalam interview itu, dalam temubual itu, saya mengatakan, saya memberi satu analogi. Kalau rumah tuan-tuan dan puan-puan, rumah flat ini lah katakan, dimasuki perompak bersenjata. Fikirkan, bayangkan rumah kita dimasuki perompak bersenjata. Sebelah kiri kita ada penyapu. Sebelah kiri penyapu. Sebelah kanan kita shotgun. Mana satu kita nak guna? Tak apa, boleh jadi komander lahan laju, okey? Benda yang senang. Tetapi mereka kata, nanti perompak tunggu dulu. Saya telefon lawyer saya dulu. Kalau lawyer saya kata boleh guna senjata, baru saya guna senjata. Itu yang berlaku di Lahad Datu. Masya Allah. Sehinggakan 8 nyawa yang berharga terkorban pada masa itu. Sekarang dah 10. 8 nyawa anggota keselamatan terkorban disebabkan kita tidak tahu macam mana nak bertindak. Kelemahan kita tidak tahu bagaimana nak menghadapi ancaman. Nyawa yang hilang adalah amat berharga. Saya seorang tentera, saya tahu. Anak kehilangan bapa, isteri kehilangan suami, mak bapa kehilangan anak. Sungguh berharga. Walaupun Allah telah mentakdirkan orang itu meninggal pada hari itu, tetapi kita menjadi asbab. Masya Allah. Dengan itu saya menjemput tuan-tuan yang ada di Sentul ini. Saya selalu masuk kat flat ini. Saya tahu siapa yang ada dalam flat ini. Saya banyak ada rakan kat flat ini. Saya mengajak orang Sentul bangkit dan memohon kepada kerajaan supaya meminta maaf kepada rakyat di atas ketidakdekatan mereka. Itu adalah hak kita. Mereka perlu memohon maaf kepada rakyat Malaysia secara am, kepada rakyat Sabah, khususnya kepada rakyat Datu, Lahad Datu yang sekarang sedang merana, dan kepada keluarga-keluarga anggota keselamatan yang telah terkorban dalam insiden ini. Kalau kita tidak tuntut ini,
Orang yang buat salah akan terlepas daripada kita punya punishment. Mata-mata kalau salah jaga trafik, kena denda. Tentera kalau salahkan, kena denda. Menteri tak jalankan tugas, sepatutnya minta maaf dan kena ambil tindakan. Masya-Allah. Jangan kira pangkat. Apa yang berlaku sekarang ini, apabila 8 orang telah terkorban, mereka mengambil keputusan untuk menggunakan Angkatan Tentera. Boleh pula, dah mati 8 orang baru boleh menggunakan Angkatan Tentera. Saya perhatikan apa yang benar-benar berlaku pada pandangan saya. Ini pandangan tak orang personal, bukan berdasarkan kepada faktor yang betul. Pada pandangan saya, kalau musuh datang ke negara kita selama 23 hari, diberi masa yang begitu panjang, mereka telah pun menyediakan tempat pertahanan mereka yang cukup. 23 hari adalah satu masa yang panjang untuk mereka merancang dan merancang pertahanan mereka. Disebabkan desakan politikan untuk Angkatan Tentera menyerang dengan seberapa segera, kita dapati rancangan telah dibuat tanpa saya sangka tanpa pendidikan taktikal yang penuh. Sebab itu kita tidak tahu betul-betul di mana musuh berada. Saya sangka dan saya syak nak serangan dijalankan hanya segelintir kecil musuh berada dalam sasaran. Yang lainnya tidak berada dalam sasaran. Disebabkan itu, kejayaan sepenuh tidak dapat dicapai. Kerana kalau misi Angkatan Tentera adalah untuk memusnahkan musuh, kita tidak lagi belum mencapai misi itu. Bukan kerana kegagalan Angkatan Tentera. Angkatan Tentera ini boleh sebut kebolehan. Tapi kerana kita salah merancang. Salah apabila politician mengganggu kerja Angkatan Tentera, itu yang berlaku. Saya ditemu juga baru ini dalam forum, dia menyatakan, tanyakan saya soalan yang susah yang nak jawab. Dia tanya, kalau jeneral ini dilantik menjadi panglima di Lahad Datu, apa jeneral nak buat? Kemenung saya sekejap. Kerana saya dulu bekas jeneral, saya cuba pakai boot combat saya sekarang, pakai baju, keluar tak muat, kerana keluar dia sampai sini saja. Jadi saya pertama, saya kata kena cari seluar baru. Yang kedua saya kata, yang saya akan lakukan secepat mungkin adalah menghalau semua politician daripada kawasan gerakan yang besar. Bagi saya kebebasan penuh, merancang dan to deal with the energy. Jangan politician ganggu. Dan saya ingat nasihat ini telah didengar. Sekarang ini dah kurang nampaknya politician berada di dalam kawasan lahan. Jadi masalahnya, saya rasa masalah di Lahad Datu berpanjangan. Penduduk-penduduknya tak dapat menjalankan kehidupan harian, anak-anak tak dapat pergi sekolah, orang-orang yang menangkap ikan tak dapat keluar menangkap ikan, orang-orang yang berniaga tak dapat berniaga. Bayangkan kalau orang Sentul selama 2 bulan berlaku pada mereka, apa berlaku? Susah hidup. Jadi kita berserah kerajaan supaya menyelesaikan masalah ini dengan berapa segera. Sekarang ini ada lebih kurang 5,000 ke 6,000 angkatan anggota Angkatan Tentera dan Polis. 5,000 ke 6,000 anggota Angkatan Tentera dan Polis. Kita berhadapan dengan 200 musuh. Tetapi masalah ini kawasan itu adalah kawasan sukar. Ia dalam kawasan pembangunan dan mana orang-orang kampung duduk di situ. Operasi memang susah. Saya telah mencadangkan banyak lakukan operasi malam hari. Tetapi sehingga ini saya belum dengar operasi malam hari. Sebab saya tahu itu boleh membawa kerjaan yang besar. Pada mereka yang bukan-bukan tentera tahu, itu satu operasi yang paling efektif. Kita serah kepada Allah dan kita monitor. Kita berdoa supaya orang-orang Lahad Datu akan hidup dan kembali kepada hidup mereka yang sedia. Kita sama-sama berdoa. Dan kita berdoa kepada roh-roh mereka yang telah meninggal dunia. Saya nak berpindah kepada satu lagi subjek yang paling sangat
banyak bermain di pemikiran orang-orang ramai sekarang ini. Apa yang akan berlaku kepada negara ini sekiranya Pakatan Rakyat menang? Ada pernah tanya soalan ini? Ada pernah dengar berita pasal masalah ini? Dekat TV, dalam TV dan kelakbar, ada seorang tua. Dia dah hampir nyanyuk. Dah patut tak cakap lagi dah. Tapi masih nak cakap. Dia menyatakan, kalau Pakatan Rakyat menang, negara akan huru hara. Tuan-tuan, puan-puan, percaya? Kenapa tak percaya? Kita kena tanya kenapa tak percaya? Kerana hujah itu adalah tidak betul. Saya rasa orang-orang di Sentul ni, rakyatnya adalah yang fikirkan aman dan damai. Ada orang suka nak pergi round the board dan buat revolusi sini? Ada? Tak ada. Saya percaya orang-orang yang menyokong UMNO Barisan Nasional pun adalah mereka sekelompok manusia yang tak sukakan revolusi dan sebagainya. Mereka itu adalah orang-orang yang aman dan damai. Jadi macam mana dia boleh berhujah lagi? Kecuali orang-orang yang akan melakukan kekacauanlah mereka yang diupah untuk keluar, saya rasa tidak besar-besaran, insyaAllah boleh ditangani oleh pasukan polisi. Ingin saya beritakan bahawa menurut pemikiran yang kita terima daripada polis dan juga angkatan tentera, pada PRU-13 ini Pakatan Rakyat akan memenanginya. InsyaAllah sama-sama kita berdoa. Dalam ini telah diramal, saya percaya polis telah pun ada menyediakan rancangan dia. Bagaimana sebab negara ini di dalam keadaan transisi dan diambil oleh kerajaan baru. Telah ada rancangan. Termasuklah rancangan sekiranya Datuk Seri Anwar dilantik menjadi Perdana Menteri, membawa Datuk Seri Anwar dari Tun Gambut pergi ke istana untuk diangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Jadi cerita orang tua itu tak betul. Kedua soalannya, adakah angkatan tentera kita akan memberontak dan merampas kuasa? Banyak orang sini sedara di angkatan tentera, ada yang bekas tentera. Saya bekas tentera, saya kata terhina apabila orang fikir demikian. Kerana saya tahu angkatan tentera kita lah sebuah organisasi yang profesional. Ia adalah tidak melibatkan diri dalam politik. Walaupun ada pemimpin-pemimpin yang berat sebelah, tapi tidak bermakna organisasi itu adalah berpolitik. Saya ingin mengatakan bahawa angkatan tentera kita adalah sungguh taat kepada Yang Dipertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Sebab tangka dia banyak diraja. Sekiranya Perdana Menteri kita, bakal Perdana Menteri kita insyaAllah Datuk Seri Anwar, diangkat sumpah oleh Yang Dipertuan Agong pada hari ini, insyaAllah keesokan harinya angkatan tentera akan berada di belakang dia. Jadi tidak timbul negara huru hara seperti orang tua itu kata, okay? Jadi jangan dengar sangat. Saya rasa dah tak sesuai lagi bercakap di depan sini lagi. Jadi dengan itu saya berdoa kepada Allah Subhanallah, supaya rakyat-rakyat penduduk-penduduk di situ ini diberi taufik dan hidayah, diberi keberanian, diringankan tangan untuk memilih Pakatan Rakyat untuk menjadi kerajaan yang baru dan menyumbangkan mereka yang balik di Pulau Jawa kami. Kita menegakkan yang hak, insyaAllah. Dengan itu, saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Takbir!